dansa dari kita setiap kita bisa. Inilah pembawa payung generasi memberi arti bagi jemaat dan umat. Yang sini asli, sini asli, sini asal, salingan, saling melukan. Pemirsa YouTube Patepang Day Dina Jati Sunda Jaga Titilar Sarang Seni Budaya Sunda Dina dengat ia sim abdi ayah di lembur nyata di lembur Jatinunggal. Di tempat ia ayah acara nyata syukuran panen. Orang sini jadi latar belakang gereja ia ngayakin pesta panen. Acara ini merupakan acara untuk memperingati ulang tahun gereja yang ke-87 juga memperingati pesta panen di mana di sini jemaatnya adalah mayoritas petani. Makna dan arti dalam acara pesta panen juga syukuran gereja ini supaya yang pertama kita boleh bersyukur tentunya, yang kedua maknanya supaya anak-anak cucu yang perintis gereja persekutuan JLSR ini boleh melihat bagaimana perjuangan ataupun jerih lelahnya untuk merintis gereja persekutuan JLSR ini untuk anak-anak kita boleh menjadi contoh untuk kedepannya di mana anak-anak kita juga adalah tulang punggung gereja. Acara pesta panen sarang syukuran gereja dina ieu tempate memang parantos lami. Jamaah dina ieu tempate nyaeta orang-orang Sunda nepi ka dugi ka ayeuna budaya Sunda tos dianggo dina ieu tempat nya sae pisan. Kanggo ngemutkeun yen ieu teh memang gareja teh asalna oge aya di daerah Sunda. Tangtos ku ayana di area Sunda ya Pak. Jemaatna oge lebih seueur anu orang Sunda. Di mana di acara saat ini kami juga menggunakan kebudayaan Sunda supaya kita juga boleh menggunakan budaya kearifan lokal di mana kita juga sebagai orang Sunda patut untuk melestarikan budaya Sunda di mana kita juga makan dan minum di tanah Sunda Jawa Barat. Dan pesan untuk anak-anak muda khususnya jemaat persekutuan JLSR ini, jangan lupa untuk melestarikan kebudayaan Sunda dimanapun kalian berada supaya jangan meninggalkan kebudayaan kita tersendiri di mana nenek moyang adalah lahir di Jawa Barat Sunda. Abdi ngahuyuk kanggo anak-anak muda terasnya kitu ngamu mulai budaya Sunda sangkan ulah urang teh ulah lep, ulah poho karena kebudayaan lokal anu aya dina ieu tempat. Sekian laporan ti abdi Jayo sareng kameramen Thomas di lokasi Jatinunggal. Sampurasun, samrahayu.